Hendak menyeberangi perlintasan, pria lansia di Kota Bumi Lampung Utara tersambar kereta api Babaranjang. Pria bernama Herianto alias Ling yang berusia 60 tahun, diketahui tewas saat akan menyeberang rel kereta api yang hanya berjarak 50 meter dari rumahnya. Herianto yang sehari-harinya berprofesi sebagai penjaga sekolah dasar Negeri 1 Rejosari Kota Bumi merupakan warga Jalan Jenderal Sudirman Gang Perjuangan Kelurahan Gapura, Kecamatan Kota Bumi Lampung Utara. Diketahui tewas dengan luka berat di bagian kepala. Tepat di kilometer 95 pada Rabu 13 Juli 2022 pukul 11.17 waktu Indonesia Barat. Terkait insiden ini, Kepala Peleton Polsuska Stasiun Kereta Api Kota Bumi, Herwansyah, membenarkan peristiwa tersebut. Korban tersambar kereta api Babaranjang dari arah Palembang menuju Tarahan, Kota Bandar Lampung. Kita ada informasi kalau ada warga yang diantar kereta dari Palembang, kereta DNM yang memotong Batubara yang mau ke Tarahan. Sekitar pukul 11.17, kilometer 95, tiket 6, / 7. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi jenazah korban dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Ryakudu, Kota Bumi untuk dilakukan penjahitan luka pada bagian tubuh korban. Ferdani, Lampung Utara.